Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Randy Pratama, selaku narasumber, dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia, yang saya hormati, dan tetap semangat selalu meski kita melalui virtual Bapak Ibu, tetapi tidak mengurangi esensi kita belajar dan berdiskusi. Di Zoom meeting sudah hadir ada Ibu Yani Aryani, Ibu Eli Rohmawati, ada Bapak Hamzah, ada Bu Umi Putri Ibalia dari Balikpapan. Wah, alhamdulillah. Ada Bu Viverawati, ada Ibu Abriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratna Murni. Dan Bapak Ibu semua yang hadir dan sempat pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita pada hari ketiga Bapak Ibu. Di rangkaian acara kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema Best Practice. Alhamdulillah kita sudah sampai di materi ketiga. Adapun materi pertama kita sudah bahas bagaimana pengantar ataupun mengetahui lebih jauh seperti apa best practice. Kemudian hari kedua kita sudah bahas bagaimana sistematika laporan. Kemudian kita coba mengupas seperti apa judul, kemudian perbedaan antara PTK dan penelitian yang lain dengan best practice. Itu semua Bapak Ibu diharapkan. Diharapkan kita bisa pahami dan bisa aplikasikan tentunya dalam karya tulis ilmiah kita nantinya. Ketika Bapak Ibu sudah menerima materi, kemudian dijelaskan, kemudian diskusi, serta ada contoh-contohnya, harapan besar kami sebagai penyelenggara kegiatan, tentunya kami harap Bapak Ibu bisa menulis best practice. Karena pada dasarnya, paling tidak kita pernah melakukan sesuatu, pernah melakukan hal yang baik terhadap pembelajaran, terhadap manajemen sekolah, terhadap bidang-bidang yang lain juga. Tidak hanya bagi Bapak Ibu guru, tetapi dengan profesi yang lain juga bisa membuat sebuah best practice. Apakah itu Bapak Ibu sebagai pustakawan, sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah, ataupun sebagai dosen juga bisa membuat sebuah best practice. Baik, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa dan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita pada hari ketiga yaitu kita akan coba mengupas ataupun melihat secara lebih rinci bagaimana Bapak Ibu menulis artikel best practice. Nah, karena memang kemarin kita sudah melihat bagaimana sistematika laporan. Nah, sekarang bagaimana laporan itu dibuat menjadi sebuah artikel. Ini sebenarnya sama saja pada prinsipnya ketika artikel itu adalah ringkasan ataupun tulisan ilmiah tertulis yang berbentuk ringkas. Apakah itu ditulis langsung menjadi artikel ataupun ringkasan dari laporan. Itu bisa dilakukan sehingga ketika dipublikasi Bapak Ibu, itulah yang menjadi syarat utamanya adalah artikel ilmiah yang memang memiliki sistematika, aturan yang baku dan mengikat, dan wajib kita ikuti jika memang kita berniat ataupun kita ingin masukkan tulisan kita kepada publisher, jurnal, ataupun publisher yang lain. Maka oleh karena itu, semua aturan, semua tata cara penulisan itu wajib untuk diikuti. Kita bisa saja memiliki ide ataupun gagasan dalam menulis, tetapi
ketika kita ingin memasukkan atau mempublikasikan artikel pada satu jurnal, itu wajib untuk kita ikuti pedoman ataupun petunjuk pada jurnal tersebut. Di Zoom meeting sudah hadir Bapak Rani Pratama yang akan memberikan kita materi dan sharing terkait dengan bagaimana menulis artikel ilmiah yang baik dan benar, khususnya pada best practice. Bapak Rani Pratama, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materinya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan ya di masa pandemi ini. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi ya, lanjutkan materi tentang menulis best practice. Pada hari pertama saya sudah membahas konsep best practice, kemudian tema best practice dan juga inspirasi tentang apa saja yang bisa dibuat best practice. Kemudian di hari kedua kita sudah membahas mengenai bagaimana sistematika laporan best practice, atau mungkin Bapak Ibu ingin merubah laporan PTK yang sudah dibuat menjadi sebuah best practice. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas bagaimana sistematika dari artikel ilmiah yang berasal dari best practice. Nah, kita langsung akan saya share materinya. Untuk materi sudah saya share di grup, bisa Bapak Ibu langsung mendownloadnya. Nah, ini. Jadi judulnya adalah mengubah laporan best practice menjadi artikel ilmiah. Jadi di sini maksudnya adalah ketika Bapak Ibu sudah punya laporan best practice, ya sudah punya laporan best practice, laporan itu bisa diubah menjadi artikel ilmiah. Atau mungkin belum pernah membuat laporan best practice, bisa juga langsung membuat artikel ilmiah. Karena seringkali ada pertanyaan, apakah boleh Pak membuat artikel ilmiah tanpa membuat laporan? Ya, sejatinya memang lebih mudah ketika kita sudah punya laporan dan kita ubah menjadi artikel, karena sifatnya adalah merangkum dan menyesuaikan dengan format dari jurnal tujuan. Tetapi kalau belum mempunyai laporan best practice dan ingin niatnya, fokusnya ingin langsung publikasi artikel ilmiah, maka bisa langsung menulis artikelnya saja. Jadi kita bisa sesuaikan dengan tujuan kita menulis untuk apa. Untuk laporan, ataukah untuk artikel, atau mungkin untuk keduanya. Nah, ini adalah konsep ya, konsep dari artikel ilmiah. Sesungguhnya artikel ilmiah yang hasil best practice merupakan hasil rangkuman dan penyesuaian. Nah, kenapa kok ada rangkuman dan penyesuaian? Karena best practice di sini kita sudah singgung kemarin mempunyai sistematika tersendiri yang mulai dari halaman awal kemudian sampai halaman akhir, lampiran lengkap gitu ya, itu adalah sebuah laporan. Semua laporan sifatnya lengkap gitu ya, lengkap mulai dari pengesahan, halaman ini, daftar tabel sampai lampiran, semua laporan itu sifatnya lengkap, laporan penelitian termasuk laporan PTK. Lah berbeda dengan artikel ilmiah, Bapak Ibu tinggal mengambil intisarinya dan menyesuaikan dengan format artikel jurnal tujuan. Nah, oke, kita akan bahas. Nah, ini adalah perbandingan. Jadi, bagaimana cara mengubahnya kalau dari laporan best practice menjadi artikel ilmiah ya. Maka bentuknya nanti akan saya beri contoh. Contohnya sudah dapat Bapak Ibu download di link yang kemarin, link materi itu banyak sekali artikel ilmiah yang sudah saya downloadkan, tinggal Bapak Ibu download. Kemudian ada juga contoh-contoh yang lain tentang laporan. Nah, ini kalau judul ya, judul di sini judul dari best practice ya, tinggal merubah jadi judul tetap, nggak ada masalah.
Cuma halaman-halaman awal dari best practice nanti diubah menjadi identitas, abstrak, dan kata kunci. Nah ini, untuk arti ilmiah ada ini. Kemudian mungkin kalau hanya lihat ini mungkin bingung karena nggak harus lihat contohnya. Setelah ini akan saya tunjukkan. Kemudian bab 1 di best practice, di laporan best practice, tetap menjadi pendahuluan di artikel ilmiah. Nah, di artikel ilmiah ini umumnya memang beberapa format artikel ilmiah berbeda-beda. Tetapi sebagian besar, lebih dari 90% lebih, tidak menggunakan istilah bab. Bahkan tidak ada angka 1, angka 2 tidak ada di sini. Maksudnya angka untuk angka babnya. Jadi langsung tertulis pendahuluan, kemudian metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jadi nggak ada keterangan, kok nggak ada tulisan bab satunya, Pak? Gitu kan. Kemarin ada yang bertanya, Pak, artikel seperti itu. Karena memang format aturannya seperti itu. Nah, untuk bab 2 adalah pelaksanaan kegiatan, nanti kita ubah menjadi metode, kemudian hasil kegiatan kita ubah jadi hasil dan pembahasan di artikel ilmiah, namanya umumnya hasil dan pembahasan, dan bab 4 menjadi penutup di artikel ilmiah, ada yang tulisannya penutup, ada juga yang kesimpulan, dan daftar pustaka juga menjadi daftar pustaka. Saya rasa dari bentuk yang seperti ini sudah istilahnya sinkron. Judul jadi judul, pendahuluan jadi pendahuluan, pelaksanaan jadi metode, dan intinya tinggal kita merangkumnya menjadi bentuk artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini bentuknya secara garis besar mirip dengan laporan, tetapi dirangkum dan dibentuk menjadi paragraf. Tidak poin per poin. Kalau di laporan mungkin masih boleh banyak poin-poinnya. Jadi kelemahan pembelajaran sebagai berikut. Ini, gitu ya. Poin per poin. Kalau di artikel ilmiah diusahakan kita deskripsikan dalam bentuk paragraf. Nah, ini. Kemudian kita bahas satu per satu. Nah, ini ada saya sampaikan bahwasannya aturan penulisan artikel ilmiah haruslah mengikuti pedoman. Pedoman dari apa? Yaitu pedoman penulisan dari jurnal tujuan. Sekali lagi, jurnal tujuan. Apabila Bapak-Ibu ingin mempublikasikan artikelnya pada jurnal kami, jurnal P4I, yang terdiri dari 18 jurnal yang berbeda, kami nanti saya tunjukkan, silakan ikuti formatnya. Apabila Bapak-Ibu ingin publikasi di jurnal kampus tertentu, misalkan kampus A, maka ikuti jurnal kampus A, karena berbeda-beda bentuknya, gitu ya. Jadi tinggal ikuti aja. Berikut akan saya sajikan salah satu contohnya. Nah, di sini. Nah, judul dari artikel ilmiah umumnya singkat ya, singkat, padat dan jelas gitu ya, sesuai dengan substansi isi. Biasanya ditulis di tengah, kemudian tebal gitu ya, dan maksimal 20 kata. Nah, ada juga yang memberi aturan ada yang maksimal 25 kata. Bahkan ada yang 15 kata, ada yang 13 kata. Jadi tinggal kita ikuti. Ya, jadi enggak andai kata best practice kita judulnya panjang dan di sini 20 kata dimaksimalkan. Ya kita harus ikuti. Kita enggak boleh memaksakan diri. Pak lebih dikit, Pak 22 atau 23 gitu. Ya, enggak bisa. Jadi harus kita ikuti. Tinggal kita padatkan. Ya, jadi misalkan judulnya sangat panjang menyebutkan nama sekolah, menyebutkan nama pelajaran atau pelajaran misalkan seperti itu, maka bisa kita pangkas, bisa kita eliminasi nama sekolahnya dan yang lainnya, tapi tidak salah karena kita tetap menjelaskan nama-nama sekolah tersebut pada isi, sehingga judul itu tidak perlu sampai panjang untuk artikel, karena itu memang dibatasi sampai 20 kata saja, biasanya gitu 20, ada yang 15, ada yang 25, nanti bisa disesuaikan. Kemudian yang berikutnya adalah identitas. Nah, identitas ini kalau di laporan bentuknya halaman tersendiri, kalau di artikel ya, kalau di artikel ilmiah itu berada di bawah judul. Biasanya ditulis di sini. Kalau ini hampir semua jurnal sama. Jadi ditulis nama penulis, ditulis tanpa gelar gitu ya, tanpa gelar apapun. Tanpa gelar apapun. Nama lengkap ya, karena tidak boleh disingkat, apalagi sampai menyingkatnya nama belakang. Nah, itu kurang tepat.
misalkan saya Randy Pratama Murtikusuma gitu. Saya tulis Randy Pratama M gitu. Itu juga nggak tepat karena nama belakang itu sangat penting sebagai rujukan. Rujukan ya, rujukan. Jadi kalau sampai nama belakangnya disingkat, maka orang yang akan merujuk akan bingung. Misalkan di sini namanya Budi Sudarsono. Maka ya harus ditulis Budi Sudarsono, nggak boleh Budi S. Karena nanti bingung nanti kalau belakangnya disingkat S, maka menurut S gitu. Jadi harus ditulis nama lengkap tanpa gelar. Sekalipun sudah profesor, doktor, misalkan SPD, MPD lengkap gitu, tidak perlu ditulis. Termasuk mungkin titel yang lain ya, titel yang lain yang mungkin haji, hajat, dan yang selanjutnya tidak juga tidak perlu ditulis gitu ya. Kemudian setelah nama kita di bawah nama ada nama instansi atau sekolah atau universitas, ditulis saja nama sekolahnya di sini, contoh misalkan SMP Negeri 1 Malang. Atau mungkin kalau Bapak Ibu sedang kuliah, misalkan kuliah S2 juga boleh ditulis nama universitasnya gitu ya. Yang penting tempat instansi Bapak Ibu bernaung, boleh tempat kerja, boleh tempat kuliah saat itu ya, saat itu. Dan yang di bawahnya adalah email aktif yang Bapak Ibu gunakan. Nah, fungsinya email aktif ini, email yang berada di identitas adalah banyak fungsinya, yaitu apabila seseorang ingin tertarik ya, seorang tertarik ingin berkolaborasi misalnya, atau ingin mendapat ingin tahu instrumen lengkap dari Bapak Ibu, biasanya ada yang meng-email ini. Nanti bisa jadi akan menjadi sebuah diskusi lewat email awalnya, mungkin nanti bisa tiba-tiba minta nomor HP-nya dan yang lainnya. Saya dulu pernah menuliskan email di salah satu artikel saya dan ada yang tertarik, dan kemudian ada yang email saya tertarik dengan artikelnya dan ingin diskusi. Nah, itu gunanya email, salah satunya itu. Selain itu, email ini fungsinya adalah email ini nanti akan tertera pada sistem, di sistem jurnal, sehingga ketika jurnal Bapak Ibu sudah terpublikasi ya, terpublikasi di salah satu jurnal, maka otomatis ada notifikasi di email ini. Maka harus email yang aktif, sehingga nanti apalagi smartphone sudah, kalau ada email masuk biasanya bunyi gitu ya, ada notifnya, maka disarankan yang aktif. Kita lanjutkan. Nah, abstrak. Nah, abstrak pada artikel gitu ya. Kemarin ada yang bertanya, kalau abstrak pada laporan wajib atau tidak, Pak? Kalau abstrak pada laporan tergantung pedomannya, ada yang diberi abstrak, ada yang tidak gitu ya kalau laporan. Tetapi kalau pada artikel sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Berada di bawah identitas ya. Abstrak ini jelas rangkuman yang singkat, padat dan jelas ya. Biasanya ada yang mensyaratkan 150 kata, minimal 150 dan maksimal 300. Ada juga mensyaratkan 150 sampai 250. Nah, terkadang kita bingung ya, setelah menulis-menulis gitu, kata-kata kita berapa? Ada yang bertanya, Pak. Kemarin ada yang bertanya, Pak, cara menghitung katanya gimana biar cepat? Nah, nanti akan saya contohkan. Kalau di Microsoft Word, gitu, Bapak Ibu tinggal blok kata paragraf tersebut, nanti di kiri bawah ada keterangan banyaknya kata. Nah, nanti dari sana kalau di blok kelihatan oh 320, maka harus dieliminasi lagi, direduksi lagi sehingga menjadi 300 misalkan. Jadi ngeceknya seperti itu. Jadi abstrak cukup umumnya 300 kata. Ya. Yeah. Kemudian abstrak juga ditulis satu paragraf saja, tidak boleh dua paragraf, umumnya satu spasi. Kemudian isinya tentang rangkuman kalau penelitian. Kalau best practice, rangkuman latar belakang, rangkuman strategi pelaksanaan, dan yang penting adalah rangkuman dari hasil. Ini yang harus ditulis di abstrak. Nah, abstrak di masing-masing jurnal berbeda-beda. Ada yang memang sesuai dengan bahasanya, yaitu kalau bahasa Indonesia, ya sama bahasa Indonesia gitu ya. Ada juga yang mintanya bilingual, dua abstrak, satu abstrak bahasa Indonesia, satu abstrak bahasa Inggris. Ada juga yang mintanya satu bahasa tapi bahasa asing, misalkan bahasa Inggris. Jadi sekalipun isinya bahasa Indonesia tapi abstraknya pengen bahasa Inggris. Nah, itu ada salah satu jurnal yang kayak gitu. Nanti diikuti saja gitu ya, diikuti saja.
umumnya abstrak bahasanya sesuai dengan bahasa yang kita tulis. Kalau kita tulis bahasa Indonesia, maka abstraknya juga bahasa Indonesia. Umumnya seperti itu. Oke, kemudian ya, sebentar. Kemudian selanjutnya adalah kata kunci atau keywords ya. Keyword ini pada artikel minimal biasanya 3, minimal 3 dan maksimal 5. Saya tulis frase ya, frasa atau frase karena yang dimaksud kata kunci tidak harus satu kata. Gitu, satu kata artinya kata tunggal kayak pembelajaran gitu, tidak harus seperti itu. Kita dapat gabungan dua kata jadi sebuah frase. Misalkan kata kuncinya metode pembelajaran. Terus pembelajaran kooperatif. Terus pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu contoh kata-kata kunci yang dapat kita tulis. Kata kunci ini diambil dari istilah penting yang ada pada judul. Nah, nanti Bapak Ibu cek judulnya ya, terus kemudian bisa ditulis kata-kata kuncinya. Atau kalau judulnya sedikit, Pak, ya nggak harus pada judul, bisa pada isi artikel. Isi artikel apa yang dominan di sana yang dibahas, variabel apa atau mungkin hal utama apa yang dibahas di artikel itu. Maka itu dapat dijadikan kata kunci. Misalkan pemanfaatan Zoom meeting untuk meningkatkan hasil belajar siswa misalkan. Maka kata kuncinya ya Zoom meeting, boleh Zoom meeting. Kemudian Zoom meeting, kemudian hasil belajar siswa. Terus karena tidak ada lagi di judul, apa namanya, kata kunci kita bisa ambil di isi artikel, misalkan ditambahi pembelajaran daring. Nah, boleh itu. Jadi bukan hanya tentang judul, tapi kita dapat mengambil kata kunci di isi artikel. Nah, manfaat dari kata kunci, nah, kadang sering ada juga yang bertanya kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, manfaatnya apa, Pak, kata kunci? Kata kunci adalah manfaatnya untuk mengelompokkan artikel-artikel yang sejenis. Konsepnya sama dengan kalau di sosial media itu di Facebook, di Instagram itu hashtag, gitu ya. Diberi hashtag untuk apa, gitu ya, di Instagram atau di Facebook gitu. Hashtag ini, gitu ya. Hashtag yang sama nanti ketika diklik akan mengerucut pada hasil-hasil yang sejenis. Nah, itu ya kalau hashtag. Sama di artikel. Jadi ketika kata kunci itu dimasukkan, kata kuncinya nanti akan dimasukkan sistem dan diproses oleh Google. Nanti ketika kita mencari kata kunci di Google, nanti akan menuju artikel-artikel yang sejenis. Nah, siapa tahu orang mencari nanti akan ketemu artikel kita. Kalau arti, nah itu adalah manfaat dari kata kunci. Selanjutnya, pendahuluan. Ini sudah mulai masuk isi. Pendahuluan antara lain berisi latar belakang, kemudian kesenjangan antara yang diidealkan dengan yang senyatanya, didukung oleh teori yang relevan tentang masalah, dan bagian ini ditulis sebanyak maksimum 20% dari artikel. Jadi nggak perlu banyak-banyak kalau artikel, andai kata artikel ilmiah itu hanya, misalkan Bapak-Ibu membuat 10 lembar, 10 halaman, maka latar belakang atau pendahuluannya 2 halaman saja cukup. Ya, sekali lagi kalau 10 halaman maka latar belakangnya 2 halaman aja. Kalau mungkin artikelnya 15 halaman, maka latar belakang atau pendahuluannya maksimum 3 halaman. Itu normalnya seperti itu. Karena memang kita benar-benar merangkum apa yang ada di latar belakang masalah. Jadi tidak perlu sampai melebar kemana-mana. Kalau sekiranya sudah punya laporan yang begitu panjang, ya kita dapat kerucutkan, kita ambil intinya saja gitu ya. Yang sifatnya terlalu bertele-tele di awal kita bisa eliminasi, sekiranya kalau masih terlalu banyak hal yang terlalu lebar ya eliminasi. Misalkan pendidikan adalah sesuatu hal yang sangat penting oleh itu terlalu jauh mungkin dengan cerita kita, maka kita bisa reduksi itu dan kita langsung fokus pada pembelajaran misalkan yang sesuai dengan isi artikel kita. Nah, ini maksimal 20%. Selanjutnya metode. Nah, metode ini ya, kalau di PTK istilahnya metode penelitian, kalau di best practice itu pelaksanaan kegiatan. Tetapi kalau di artikel umumnya ditulis metode.
metode, ada yang menulis metode penelitian, ada yang metode saja gitu ya, metode atau cara. Pada bagian ini menjelaskan, kalau di best practice ya, menjelaskan waktu dan tempat kegiatan, sasaran, bahan dan materi kegiatan, strategi dan inovasi pelaksanaan, dan alat-alat yang menunjang pelaksanaan. Nah, penjelasan dari setiap komponen ini dideskripsikan dalam bentuk paragraf. Bagian ini ditulis sebanyak maksimum 15%. Jadi misalkan 10 halaman, ya 1,5 halaman cukup untuk metode ini. Jadi dijelaskan gimana pelaksanaannya, itu siswanya siapa, gitu ya. Maksudnya siswanya siapa itu misalkan diterapkan di kelas. Maka jumlah siswanya berapa, kemudian sekolahnya di mana, kapan pelaksanaannya, dan yang sifatnya saya rasa cukup 1,5 halaman itu. Artinya kita tidak perlu menampilkan sampai rincian nama-nama siswa lengkap gitu ya. Terus kemudian data-data semua kita masukkan, tidak perlu. Jadi metode ini lebih pada rangkuman apa saja yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan. Dan yang berikutnya adalah hasil dan bahasan. Justru ini yang dominan. Nanti bisa boleh ini, boleh lebih dari 50% ini. Sebaiknya mencakup lebih. Ini kata-kata kurang saya tinggal tambah lebih dari 50%. Pada bagian ini menjelaskan hasil yang dicapai. Justru ini yang dominan. Karena inti dari artikel, artikel ilmiah atau artikel penelitian atau artikel yang lain adalah hasil. Jadi sangat kurang tepat kalau pendahuluannya panjang tapi hasilnya yang dibahas dikit. Nah, padahal orang kan menantikannya adalah hasilnya seperti apa. Maka disarankan hasil ini yang dominan. Nah, pada bagian ini hasil ya. Ini dan hasil yang dicapai, masalah yang dihadapi ditulis kemudian cara menghadapi masalah. Nah, selain itu juga disampaikan dampak positif kalau best practice. Kemudian hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel angka-angka, grafik, deskripsi verbal, atau gabungan antara ketiganya. Tabel dan grafik yang disajikan harus dirujuk dalam teks. Kemudian gambar dapat berupa grafik, screenshot, atau foto-foto kegiatan pelaksanaan best practice. Nah, ini. Nah, ini yang dimaksud adalah tabel dan grafik harus dirujuk dalam teks. Maksudnya, dirujuk itu harus ditulis dulu gitu ya, sebelum ketika ngomong grafik atau gambar berapa, maka dikasih sedikit pengantar. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi hasil nilai belajar siswa yang akan disajikan pada tabel 1 gitu. Itu ada keterangan seperti itu, baru ada tabelnya, ada tulisannya tabel 1, dan baru setelah tabel 1 harus dideskripsikan. Nah, itu semua seperti itu, bukan hanya tentang tabel, grafik, termasuk gambar. Nah, kekeliruannya adalah yang sering terjadi adalah ketika menampilkan gambar, ditumpuk gambar banyak banget. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat adalah gambarnya, andai kata banyak, tidak masalah, tetapi satu persatu dijelaskan. Jadi ada foto, misalkan ada foto guru sedang menjelaskan materi gitu ya, menjelaskan materi atau satu boleh atau maksimal dua diajar gitu, gambar satu, maka di bawahnya ada penjelasan dulu, gambar satu seperti apa penjelasannya, baru jelaskan gambar dua gitu ya. Jangan sampai ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru di nggak ada penjelasannya pula gitu, atau dijelaskan jadi satu di bawah gitu. Nah, itu terlalu terlalu jauh orang yang akan membandingkan antara gambar dengan deskripsi. Nah, termasuk tabel juga. Tabel seringkali ada yang masih, kalau saya sebagai review, sebagai reviewer korektor, korektor jurnal ilmiah, seringkali tabel ditumpuk banyak gitu. Numpuk banyak baru dijelaskan. Nah, itu kurang tepat. Satu tabel jelaskan dulu, satu tabel jelaskan dulu. Nanti akan lebih mudah dipahami. Nah, ini kalau Bapak Ibu tertarik untuk menulis jurnal ilmiah, ini kan namanya jurnal ilmiah nih. Jurnal ilmiah, maka sifat ilmiah dalam laporan harus dituangkan dalam artikel. Atau mungkin kalau laporannya yang dulu kurang ilmiah, maka di artikel ilmiah harus ditambah tingkat keilmiahannya. Itu yang perlu. Jadi ciri-ciri ilmiah adalah, ini salah satunya, untuk menunjang keilmiahan dari artikel, perlu adanya kaitan hasil dengan teori atau hasil rujukan yang relevan. Nah, itu adalah menunjukkan keilmiahan.
Jadi Bapak Ibu ketika melaporkan hasil yang 50% tadi, bukan hanya ngomong, bukan hanya menulis tentang hasil yang sudah kita buat, inovasi saya ini Pak, terus kemudian dampaknya ini itu, disampaikan semua sudah lengkap serta bukti-buktinya. Nah, tidak hanya berhenti sampai sana. Kalau kita hanya berhenti sampai sana, istilahnya itu adalah sebuah laporan kegiatan kita. Masih kurang ilmiah. Itu akan menjadi ilmiah kalau laporan penyampaian hasil-hasil kita nanti ditunjang dengan teori. Nah, hasil saya seperti ini, Pak. Hal tersebut, misalkan, senada dengan pendapatnya siapa. Atau senada, atau relevan dengan pendapat, atau mungkin relevan dengan hasil penelitian, boleh. Hasil literatur, boleh. Dan hasil-hasil yang lain yang sifatnya menunjang hasil Bapak-Ibu. Jadi, sehingga artinya fakta-fakta yang di lapangan yang sudah kita selesaikan dengan tindakan kita, ya, treatment yang kita lakukan, maka itu didukung juga oleh pendapat ahli, bahwasanya sudah benar, kita sudah on the track, tracknya sudah benar. Nah, jadi tidak hanya dari sudut pandang kita, dari sudut pandang ahli juga, oh memang sudah benar. Itulah yang membuat tips agar Bapak Ibu bisa, kalau mengajukan jurnal di salah satu, mengajukan artikel di salah satu jurnal, ya, bisa di kami, bisa di kampus yang lain, bisa dimanapun berada, itu salah satu kunci. Kalau sampai di hasil pembahasan tidak ada rujukan satupun, ya dominan pasti akan di reject, ditolak oleh pengelola jurnal, ya, karena memang tidak ilmiah kesannya, gitu ya, kesannya tidak ilmiah. Oke, tuh. Kemudian saya lanjutkan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini kalau best practice laporan, maaf, artikel best practice sedikit berbeda dengan penelitian. Kalau penelitian adalah menyampaikan hasil-hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. Kalau di best practice sebenarnya sangat simpel sekali. Kesimpulannya adalah sampaikan rangkuman dari pelaksanaan kegiatan dan rangkuman dari hasil. Nah, rangkuman ini cukup sebenarnya satu paragraf aja. Jadi kesimpulan itu umumnya ada dua paragraf biasanya. Satu paragraf menyampaikan pelaksanaan kegiatan dan hasil. Mungkin satu paragraf selanjutnya, jika ingin menambahkan, adalah saran dan rekomendasi yang dapat dicerna atau diikuti atau nanti dijadikan inspirasi oleh para pembaca. Para pembaca ini harapannya bisa terinspirasi dan bisa membuat kegiatan yang sejenis atau mungkin kegiatan yang inovasi yang lebih baik dari ini. Gitu. Jadi kesimpulan saya rasa bisa satu atau dua paragraf saja. Nah, dari penyampaian yang awalin tadi, ya, mulai dari apa istilahnya judul, identitas, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan dan kesimpulan, saya rasa enggak, kalau kita sudah terbiasa menulis dan atau kalau mungkin masih baru menulis, bisa lihat contoh. Ya, karena tidak susah kalau kita sudah terbiasa gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat, oh contoh-contohnya terlalu apa? Enggak terlalu banyak untuk halamannya. Biasanya kalau sudah lihat halamannya enggak banyak, itu nulisnya semangat. Ya, umumnya artikel ilmiah minimal halamannya 7, minimal 7 halaman, maksimal 15 halaman. Tapi itu menyesuaikan dengan jurnal tujuan. Bahkan ada jurnal tujuan yang pengennya sedikit saja gitu. Saya dulu pernah publikasi di jurnal internasional itu spasi satu, memang spasi satu, mintanya halaman cuma 4 halaman. Nah, mintanya halaman 4 halaman. Kalau halaman kita lebih satu halaman saja gitu. Disuruh bayar $10. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itu artinya setiap jurnal berbeda-beda. Tetapi umumnya kalau saya melihat mengobservasi dari sekian jurnal, umumnya minimal 7 halaman dengan spasi 1,5 misalkan gitu ya. 7 halaman dan maksimal 15 halaman. Jadi Bapak Ibu bisa tulis 7 halaman boleh, 8 boleh. Atau mungkin 15 halaman boleh. Jadi tidak masalah. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini sering saya wanti-wanti dari awal dan terkadang ada yang menyimak, ada yang tidak menyimak gitu ya. Padahal sudah saya ingatkan sampai banyak kali gitu ya untuk Bapak Ibu, terus kemudian untuk para penulis itu. Sebenarnya simpel, daftar pustaka itu kuncinya satu. Daftar pustaka pada artikel
apapun itu artikel ilmiah dan yang lainnya haruslah sinkron dengan rujukan yang berada pada isi artikel. Dan ini saya sudah mengoreksi ratusan artikel dari Bapak Ibu guru dan 50% lebih tidak sinkron. Sudah saya ingatkan berkali-kali gitu ya. Kenapa? Yang dimaksud sinkron itu apa? Sinkron itu adalah cocok. Cocok itu maksudnya yang ketika diisi ada tulisannya menurut Ari Kunto tahun 2000 misalkan tahun 2001 gitu ya, maka di daftar pustaka juga harus ada Ari Kunto. Nah, seringkali entah terburu-buru atau mungkin hanya copy paste dari laporan ya Bapak Ibu. Jadi di atas ada Ari Kunto, di daftar pustaka tidak ada gitu. Atau terbalik, di daftar pustaka ada tulisannya Ari Kunto. Diisi saya cari satu pun enggak ada Ari Kunto. Nah, atau bahkan sering juga enggak sinkron sama sekali. Diisi ada namanya Sugiono, ada namanya Bejo dan yang lainnya. Di bawah beda lagi malah isinya. Di bawah ada misalkan Wardani dan lain-lainnya. Sangat tidak sinkron. Nah, ini sangat parah kalau seperti ini. Itu harus sudah pasti kalau di jurnal kami sekiranya masih mungkin sangat minim, masih kami minta revisi. Kalau Bapak Ibu mungkin publikasi di kampus-kampus atau yang lain sudah kelihatan tidak sinkron, tidak akan direvisi, sudah langsung di reject, ditolak, karena menunjukkan bahwasannya Bapak Ibu tidak membaca sesuatu yang ditulis. Padahal simpel sekali, tinggal cek aja, di print, dicek, dicentang, oh sudah sama. Umumnya kalau di daftar pustaka ada 10, diisi ada 10, kecuali ada yang nama yang sama. Kalau tidak ada yang nama yang sama, di atas 10, di bawah ya harus 10. Simpel sekali sesungguhnya. Nah, daftar pustaka sekurang-kurangnya berisi 10 buku ataupun hasil ilmiah yang valid ya. Biasanya 10 minimal. Minimal di masing-masing jurnal ya. Apakah banyak boleh-boleh? 20 boleh, 30 boleh, lebih baik. Karena semakin banyak semakin ilmiah. Dan ini kecenderungan kesalahan dari peneliti-peneliti atau penulis-penulis pemula adalah sering merujuk dari blogspot, WordPress, Wikipedia, dan website pribadi yang merupakan sumber-sumber yang tidak valid jika kita gunakan untuk karya ilmiah. Nah, apabila Bapak Ibu masih ada sumber-sumber ini, ya segera dihapus, gitu ya, segera dihapus. Sumber-sumbernya ini segera dihapus, diganti dengan jurnal-jurnal ilmiah ataupun buku-buku ilmiah ataupun buku cetak boleh. Buku cetak, jurnal ilmiah yang sifatnya sesuai dengan yang akan Bapak Ibu tulis. Nah, mungkin akan saya tunjukkan dulu contoh yang saya tunjukkan salah satu contoh hasil artikelnya. Ya, salah satu yang sudah kita terbitkan ya Bapak Ibu, salah satu jurnal yang sudah artikel yang sudah kita terbitkan di jurnal kami. Sebentar. Nah, ini saya tunjukkan. Lah ini punyanya Bu Evi Aldia. Kebetulan beliau juga peserta di kegiatan kami, sering sekali ikut kegiatan kami, sudah terbit ini, bahkan mau menulis lagi, semangat menulis Bu Evi ini dari SMP Negeri 202 Jakarta. Lah, abstrak isinya seperti ini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu cek nanti gitu ya. Tinggal Bapak Ibu cek gitu ya. Yang saya maksud ini, jadi ini judul gitu ya, judul. Kemudian nah, ini di judul boleh ditambahkan kata best practice, boleh juga tidak. Ya, jadi bebas. Bapak Ibu boleh tambahin kata best practice apa gitu ya. Atau mungkin enggak usah best practice, enggak masalah. Karena best practice sifatnya lebih luas gitu ya, bebas gitu. Ya. Kemudian sebentar. Kemudian kalau pengen ngecek tadi, sorry. Nah, kemudian ini berapa kata gitu ya? Berapa kata judulnya, kan tadi di maksimal 20 kata judul gitu. Caranya kalau pengen ngecek cepat, mungkin kalau judul ngitung biasa cepat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 gitu ya. 16 kata. Kalau pengen cepat ya tinggal di blok aja Bapak Ibu, di blok gini. Nanti di kiri bawah, nah kecil ini, nah mungkin kalau belum terlihat di Bapak Ibu kecil karena di zoom gitu ya, nanti bisa coba sendiri di kiri bawah ini ada tulisannya, ini tertulis 16 of 3178 words.
Jadi yang saya blok ini adalah 16 kata, keseluruhan artikel 3178 kata di artikel ini. Nah, gitu. Yang biasa sering dicek adalah abstrak. Abstrak tinggal diblok aja ini. Diblok. Oh, ternyata 228 kata. Gitu. Jadi sudah oke lah, maksimal 300 kata misalkan di sini. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. Jadi tinggal menyesuaikan, ditulis satu paragraf dan di spasi satu dan maksimal 300 kata. Isinya tentang tentang rangkuman dari latar belakang, rangkuman pelaksanaan, dan rangkuman hasil. Nah, ini kata kunci, juga kata kunci tadi saya katakan minimal 3, maksimal 5. Ya, di sini 4, boleh. Jadi boleh. Yang dimaksud kata kunci tidak harus satu kata seperti ini. Bisa frase, ya, sikap ilmiah, keterampilan proses, penelitian IPA, dan yang lainnya. Nah, kata-kata tersebut tidak harus ada berada di kata kunci. Misalkan kata kuncinya tidak ada metode belajar PBL, atau kata kunci di sini problem-based learning. Boleh di sini metode belajar PBL. Jadi tidak harus sama persis. Yang jelas harus sesuai dengan isi artikel kita. Nah, ini kemudian lanjutannya adalah pendahuluan. Pendahuluan yang sudah saya paparkan tadi. Ini sudah bagus, pendahuluan bukan hanya menceritakan fakta di lapangan. Bu Evi sudah menampilkan sumber-sumber yang sekiranya menunjang pentingnya pembuatan best practice itu. Nah, ini ya. Kemudian juga diberi tabel dan ada penjelasan tabelnya, kemudian nah, metode pelaksanaan ya, kalau di metode dan pelaksanaan kegiatan boleh, atau metode pelaksanaan juga boleh. Ya, disampaikan bahwasannya bagaimana cara melakukan kegiatan itu. Nah, kemudian hasil dan bahasan mulai dijelaskan bagaimana tahap-tahap pelaksanaannya, proses pelaksanaannya, kemudian ada gambar-gambarnya juga boleh, foto-foto kegiatan juga boleh, ya, foto-foto kegiatan. Tapi jangan lupa setelah ada gambar, nah, ini di sini di harus ada minimal satu paragraf untuk menjelaskannya. Jangan sampai ada gambar banyak nggak ada penjelasannya. Nah, di sini sudah benar, ada gambar, ada penjelasan, ada proses ya, sehingga orang pembaca dapat mengikuti, oh, habis gambar ini ceritanya apa, habis gambar ini ceritanya apa, dan selanjutnya sampai dengan, jangan lupa seperti yang saya sampaikan tadi, keilmiahan dari artikel bukan hanya tentang hasil tetapi juga pembahasan, sehingga perlu Bapak Ibu mengaitkan hasil-hasil Bapak Ibu dengan teori-teori atau hasil yang relevan. Ini sudah ditampilkan bahwasanya hal ini sesuai dengan dikemukakan oleh Warsono dan Haryanto bahwa metode pembelajaran PBL memiliki keunggulan, gitu ya. Jadi disampaikan. Hal ini juga sesuai dengan dikemukakan oleh Sofiah, gitu ya. Nah, ini kata-kata yang seperti itu ya. Beberapa pendapat-pendapat ahli ditampilkan pada hasil bahasan itu untuk menunjang ilmiahannya. Sehingga akan apa namanya? Menunjukkan bahwasannya karya Ibu benar-benar, Bapak Ibu benar-benar ilmiah, karena memang ini karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan sangat gampang sekali, rangkuman dari hasil yang berisi tentang rangkuman proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Ditulis cukup satu paragraf. Ya, satu paragraf dan daftar pustaka. Daftar pustaka bentuknya mengikuti jurnal tujuan, gitu ya. Ada yang pakai nomor, ada yang pakai seperti ini ya, kita ikuti aja. Dan yang lainnya ini sudah contoh yang sangat bagus ini untuk kita lihat. Nah, ini artikel ini berapa halaman sih? Nah, ini cuma 10 halaman, sampai daftar pustaka 10 halaman. Kalau hanya sampai kesimpulan 9 halaman. Dan ini sudah diterbitkan di jurnal kami, gitu ya. Nanti bisa download sendiri boleh di jurnal kami kalau ingin ngecek apa aja sih artikel yang di jurnal yang dikelola oleh Pak Suwardi dan saya, gitu, apa aja gitu ya. Bisa Bapak Ibu buka di apa namanya browser, gitu ya, buka browser Mozilla atau Chrome boleh. Kemudian Bapak Ibu buka namanya jurnal di Google, itu tulis saja di Google jurnal atau langsung di sini jurnal
langsung p4i.com. Jurnal p4i.com. Terus enter. Ya, masih loading. Nah, kita mengelola sekitar hampir 18, kalau nggak salah 18 jurnal yang sudah kita kelola, ya. Sudah semua sudah memiliki ISSN, ya, nomor seri ini, International Serial Number gini ya, baik ISSN dalam bentuk cetak ataupun ISSN dalam bentuk digital. Ya, sehingga artinya jurnal ini secara nomor, secara digital, secara online gini sudah resmi punya nomornya, dan apabila Bapak Ibu mencetak jurnalnya ini juga sudah ada sah secara nomor seri cetaknya. P ini, P ISSN ini print, ISSN ini digital, elektronik ya, elektronik ISSN dan print ISSN. Nah, ini jurnal inovasi pendidikan menengah. Kalau ingin isinya tahu, pengen tahu isinya apa, tinggal Bapak Ibu klik. Klik gitu ya. Isinya tentang hasil-hasil dari Bapak Ibu guru yang pendidikan menengah, mulai dari SMP, guru SMA, itu bisa dipublikasikan di sini. Ini sudah masuk di isu yang ketiga, sudah kita terbitkan mulai dari Januari, sudah banyak sekali Bapak Ibu guru yang sudah menerbitkan di sini. Satu jurnal ini sudah terbit sekitar 40-an lebih guru. Nah, ini sudah banyak sekali ini yang sudah terbit dari Bapak Ibu guru jurnalnya. Nah, apabila tertarik ingin menerbitkan di sini, nanti bisa hubungi langsung ke Pak Suhardi, lebih enak penjelasannya. Nanti beliau di sini ada penjelasannya ini. Beliau yang mengelola langsung, Bapak Dr. Suhardi, nanti bisa hubungi beliau kalau ingin menerbitkan jurnal ini, menerbitkan artikelnya pada jurnal ilmiah. Nah, ini bukan hanya tentang pendidikan menengah, di sini kami mengelola banyak jurnal, ada pendidikan dasar, pendidikan kejuruan, pendidikan ilmu pengetahuan, jurnal inovasi khusus tentang PTK ada juga, kemudian tentang inovasi strategi model pembelajaran, kemudian inovasi pembelajaran, dan yang lainnya ini tentang teknologi juga ada, jadi pembelajaran berbahan dan teknologi, khusus tentang pendidikan matematika dan IPA, khusus tentang pendidikan bahasa dan sastra, dan yang lainnya banyak yang kita kembangkan di sini. Gitu ya. Silakan nanti jika tertarik menghubungi beliau. Biasanya banyak apa namanya, banyak kepentingan gitu ya, kalau untuk jurnal itu macam-macam. Jadi setiap guru ada yang untuk kenaikan pangkat, untuk ini silakan bisa dimanfaatkan. Yang jelas Bapak Ibu, harapan kami adalah tetap semangat dalam menulis, dan nggak perlu khawatir. Artinya seringkali Pak, saya usianya segini Pak, itu apa bisa nulis? Nah, jangan takut tentang usia, muda ataupun senior, semua bagi kami sama, tinggal kemauan saja, kemauan dari Bapak Ibu untuk menulis gitu ya, untuk menulis, karena saya yakin dasarnya sudah ada semua, tinggal kemauannya dan niatnya harus ditambah sehingga semangat nulis itu ada. Saya rasa itu Pak Ardi, saya kembalikan Pak Ardi bisa lanjut tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya untuk hari ketiga Pak Ardi. Dan semoga Bapak Ibu bisa menerima dan meresapi apa yang dijelaskan oleh narasumber tadi terkait dengan artikel ilmiah, khususnya pada best practice. Ada penekanan bahwa pada artikel best practice dengan artikel yang lain, karena best practice itu sifatnya adalah pelaksanaan, jadi bukan penelitian. Jadi pada metode itu adalah metode pelaksanaan. Jadi akan dijabarkan pada bagian metode itu adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, sehingga itu disebut best practice. Kemudian pada bagian hasil itu lebih kepada dampak. Apa dampak yang dihasilkan oleh apa yang Bapak Ibu lakukan pada best practice tersebut. Sehingga memang ketika itu sudah tertulis secara ilmiah, kemudian dipublikasikan, harapannya adalah cara ataupun apa yang kita Bapak Ibu terapkan di sekolah atau di perpustakaan atau di mana saja itu bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Seperti itu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, kami coba fasilitasi untuk
untuk best practice ini untuk menjadi sebuah buku. Jadi best practice terbaik dari Bapak Ibu kami akan bukukan menjadi ISBN. Oleh karena itu yang kemarin sudah diumumkan di WA group itu mohon dibaca aturannya, karena memang sebuah kompetisi atau lomba itu harus kita bisa mengikuti ketentuan. Jika memang tidak bisa, tentu tidak akan masuk kriteria. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi diskusi atau sharing, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan secara langsung dan ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Randy Pratama selaku narasumber, kami persilahkan, silahkan raise hand di kolom chat di Zoom meeting, dan silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chatting yang mungkin tidak bisa menghidupkan speakernya. Silahkan ditulis pertanyaannya di kolom chat. Sudah ada Bu Siti Rafiah, Bu Supitri, ada Ibu, ada Bapak Gusti Ngurah Bagus, dan Bapak Enang Munandar. Saya persilahkan yang pertama, Ibu Siti Rafiah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Dan Bapak Randy, Pak Hardi, mohon maaf kemarin nggak bisa hadir karena lagi ngajar dan lupa, Pak. Terkait hari ini pertanyaan saya, di sini memang temanya adalah sistematika dalam menyusun best practice, ya. Saya pernah ini, Pak, punten banget, punya ide waktu anak-anak saya itu belajar matematika tentang statistika, kan banyak rumus. Jadi saya kesulitan anak-anak itu menghafal rumus karena ngejar materi waktu tahun yang udah lama itu, ya. Artinya banyak rumus banget kalau di statistik itu. Saya kasih cara menghafalnya dengan teori yang biasa saya lakukan dengan memejam mata begitu. Akhirnya saya ngajarin anak-anak dengan pejam mata, saya bikin PPT dulu, anak saya lihat sebentar. Waktu itu saya mikir adalah beberapa detik. Pejam mata beberapa detik saja untuk menghafal rumus. Nah, saya bikin langkah-langkah. Ternyata di sana itu kan berhasil. Akhirnya sempat ketika lomba guru prestasi pun saya pakai diminta best practice, saya nggak punya. Akhirnya saya sampaikan itu ternyata boleh begitu. Tapi saya nggak nyampe bikin laporan, hanya langkah-langkah belajar dengan pejam mata beberapa detik. Nah, kesulitan saya adalah dengan teori, Pak, dengan apa daftar pustakanya gitu. Karena saya tidak merasa tidak butuh teori waktu itu gitu. Yang penting saya anak saya adalah bisa. Nah, setelah saya tes dengan hafalan, alhamdulillah cepat respon anak-anak bagus dengan pejam mata tersebut. Punten pertanyaannya, boleh nggak saya pakai best practice sekarang dan saya teorinya apa begitu? Jadi saya belum punya itu, ya, dasar teorinya. Kemudian yang kedua, terkait dengan daftar pustaka, bahwa apakah kita boleh menggunakan semua di artikel best practice ataupun karya tulis ilmiah itu dengan jurnal saja, gitu, bukan e-book misalkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rafiah. Pak Randy, terkait dengan ini memang sangat banyak sekali pertanyaan dan apa ya, masalah pada penulisan. Sudah ada ide, sudah jelas langkah-langkahnya, tetapi mengkaitkan dengan teori ataupun hasil-hasil penelitian yang lalu seperti apa? Ya, silakan Pak Randy. Baik. Terima kasih, Bu Siti Rafiah, pertanyaannya sangat menarik sekali. Artinya di sini Ibu sudah memiliki konsep dan sudah memiliki hal yang ingin Ibu tulis, hal yang ingin Ibu tulis. Yang jadi masalah adalah teori. Sebenarnya itu bukan masalah, ya, karena kalau sekiranya kalau yang sudah Ibu lakukan itu sudah mungkin, kalau ingin membuat best practice, salah satu yang utama adalah di bukti-bukti. Kalau sudah oke, sudah siap, dan Bapak Ibu sudah mampu untuk mendeskripsikan itu, teori bukan jadi masalah. Tinggal Bapak Ibu cari, ya, bisa cari teori yang terkait, ya. Jadi pikirkan dulu kata kunci apa yang dari Bapak Ibu yang sudah lakukan gitu ya, baik pembelajaran ataupun jenis yang lain gitu ya. Dari mungkin cerita Bu Siti Rofiah tadi, pembelajarannya dengan apa, Bu? PowerPoint. Sebentar. PowerPoint, ya, Bu. Sebentar. Saya buka lagi mikrofonnya. Iya. Yeah. PowerPoint. Ya, pembelajarannya saya pakai dengan PPT. Jadi anak saya suruh lihat langkah pertamanya
anak saya suruh berdoa dulu seperti biasa, meluruskan niat, kemudian PPT dibaca sebentar hanya beberapa detik. Setelah itu anak pejam mata, saya mengucap, membaca, jadi pendengarannya itu benar-benar sebagai apa ya, kekuatan mendengarkan begitu. Saya mengucap rumus itu beberapa kali, setelah itu buka mata, tutup, tes hafalan begitu. Oke, ya, ya jadi dari sana kita bisa ambil kesimpulan. Ya. Kesimpulan artinya, kalau andai kata jadikan judul, kira-kira judul apa Ibu? Nanti dari sana akan muncul kata-kata kunci yang akan kita tarik menjadi teori-teori. Yang artinya bukan menjadi teori, kita akan cari teori dari kata kunci-kata kunci itu. Nah, misalkan kata kuncinya yang pertama adalah PowerPoint. Boleh. Berarti Bapak-Ibu harus cari pembelajaran berbantuan PowerPoint. Nah, sangat simpel sekali. Di jurnal-jurnal sudah sangat banyak sekali, ratusan bahkan ribuan referensi tentang pembelajaran berbantuan PowerPoint yang pertama. Yang kedua adalah Bapak-Ibu bisa kaitkan dengan tadi mengucapkan dengan menceritakan anak-anak akan mudah mudah menghafalkan dengan pendengarannya, maka Bapak Ibu juga bisa sampaikan kaitan pembelajaran berbantuan audio atau mungkin karakteristik siswa audio atau visual misalkan. Nah, itu banyak sekali referensinya. Nyarinya mudah sekali Bapak Ibu tinggal. Kalau mau yang jurnal-jurnal bisa buka Google, kemudian ditulis Google Cendekia. Google Cendekia ini nanti isinya lebih banyak jurnalnya, jurnal Cendekia. Kemudian Bapak Ibu buka jurnal Google Cendekia, kemudian diklik Google Cendekia atau Google Scholar sama aja. Nah, nanti akan muncul sekali lagi Google Cendekia di sini. Mungkin bisa dicontohkan tadi satu Pak Randy terkait dengan teori pembelajaran. Sudah tampil belum saya screen-nya? Ya, sudah Pak. Sudah. Ya. Ya. Dan ini ya, Google Cendekia, kemudian tulis saja pembelajaran berbantuan PowerPoint. Nah, segini banyaknya sudah di halaman pertama, tinggal Bapak Ibu download satu per satu, pilih yang sekiranya cocok dengan Bapak Ibu. Kalau nggak cocok halaman kedua. Ya, cara downloadnya klik di kanan ini ada tulisan PDF ini. Iya. Diklik gitu ya, langsung terdownload dan diambil intisarinya dan diambil referensinya yang ada pada jurnal ini. Atau kalau pakai Google Book juga bisa, tetapi kalau Google Book, gitu, mungkin satu lagi contohnya, kita pakai Google Book, tadi Google Cendekia, kita pakai Google Book, tulis saja Google Book. Tetapi Google Book, sekali lagi, tidak semua buku terunggah di Google Book, bedanya itu. Kalau jurnal-jurnal sekarang sudah sistemnya online, dan memang niatnya open source jadi banyak orang yang niat dipublikasikan namanya. Kalau di Google Book tidak semua, karena orang menulis buku memang sebagian besar niatnya komersil juga sebagian besar. Jadi tidak semua orang ingin mengupload semua bukunya di Google Book gitu. Jadi misalkan kita cari pembelajaran berbantuan PowerPoint nih di Google Book gitu. Dan sekalipun ada gitu ya. Nah, nanti dicari mana yang cocok ya. Oh, mungkin cocok ini. Monograf implementasi model Pakem berbantuan multimedia. Kan sama juga, PowerPoint juga salah satu jenis multimedia. Ya, bukunya ini. Nah, ketika kita buka, ya memang muncul. Tapi sifatnya kalau dari Google Book, sifatnya adalah preview. Jadi tulisan-tulisan yang ada di Google Book ini tidak semua ditampilkan. Sehingga hanya beberapa sampel dari buku itu gitu ya, dari buku itu. Jadi kalau ingin bukunya lengkap ya disuruh beli bukunya, tapi paling enggak kita dari kebetulan ya. Kalau misal kebetulan kata-kata yang kita cari ada pada lembar sampel itu ya syukur kita tinggal rujuk aja gitu. Tapi kalau mungkin harus di halaman lain yang tidak tertera situ ya kita boleh cari sumber yang lain atau mungkin beli buku itu. Itu Google Book seperti itu. Mungkin itu Bapak-Ibu. Ya, terima kasih Pak. Punten yang kedua Pak, apakah daftar pustaka boleh semuanya dari jurnal? Oh iya. Untuk daftar pustaka sebenarnya tidak ada aturan dari manapun boleh. Boleh dari buku, boleh dari jurnal ilmiah, boleh, dan yang lainnya. Yang jelas daftar pustaka adalah kumpulan dari sumber-sumber, khususnya sumber ilmiah, kalau karena kita niatnya adalah karya tulis ilmiah, baik laporan ataupun artikel ilmiah, sehingga daftar pustakanya disarankan yang ilmiah. Boleh jurnal cetak, jurnal online, buku cetak, buku online,
yang tidak disarankan adalah sumber-sumber yang saya sampaikan tadi. Gitu, Ibu. Ya, terima boleh. Kasih. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Bu Siti Rafiah. Silakan Ibu Supitri yang kedua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanyakan tentang artikel, Pak ya, Pak Randy. Ini berkaitan dengan untuk referensinya. Misalnya kalau untuk pengutipan, menurut pendapat ahli, misalnya model pembelajaran, apakah harus diparafrasekan atau sesuai dengan yang kita kutip dari buku teks, Pak? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung, Pak Randy. Baik, terima kasih, Bu Supitri. Pertanyaannya kebetulan ada di kolom chat tadi juga ada beberapa yang sejenis pertanyaan dengan Bu Supitri. Ini tentang kutipan berarti ya, kutipan yang akan kita rujuk. Ya, yang harus kita pahami adalah kutipan itu sendiri jenisnya ada dua, ya. Kutipan, sebentar. Kutipan itu sendiri jenisnya ada dua, mungkin saya buat bagannya gini. Ya, kutipan, kutipan mungkin sudah terlihat ya, Pak Ardia? Sudah. Kutipan jenisnya ada dua, Bapak Ibu. Kalau ingin mengutip, ada namanya kutipan langsung, gitu ya. Ini sudah kita sebenarnya sering kita pelajari. Kita secara tidak langsung kita pelajari kutipan langsung dan tidak langsung ini saat mungkin sekolah gitu ya, saat mungkin kuliah sudah kita pelajari. Tapi kadang ketika lama tidak menyinggung, akhirnya ketika kita terapkan dalam karya ilmiah kita sering lupa. Itu memang hal yang wajar. Jadi kutipan ada dua, kutipan langsung dan tidak langsung. Lah, kutipan langsung gampangnya adalah copy paste. Istilahnya gitu ya. Copy paste. Copy paste artinya sumber awalnya seperti apa dicopy gitu. Itu kutipan langsung tekniknya. Kalau kutipan tidak langsung, istilahnya adalah parafrase. Jadi parafrase ini kutipan yang awalnya berbentuk panjang, kita bisa pendekkan, kita bisa modifikasi, kita ubah kalimat aktif jadi pasif, kita bisa ubah menjadi sinonimnya, dan kita ubah jadi kalimat kita sendiri, boleh. Nah, mana yang akan kita gunakan? Ya? Yang akan kita gunakan untuk artikel ilmiah, dominan di sini, Bapak-Ibu. Nah, dominan di sini. Dominan harus berada di sini. Kenapa kok di sini? Karena sekarang istilahnya, mungkin kalau Bapak-Ibu ikut webinar kami 2 bulan lalu, saya sudah membahas tentang plagiasi di era digital. Ya, ada namanya cek plagiasi dengan plagiarism checker. Dia akan mendeteksi kalau kita menggunakan kutipan langsung atau beberapa kalimat yang strukturnya sama. Sehingga para peneliti atau beberapa reviewer sudah menyarankan semua mulai menghindari namanya kutipan langsung, Bapak-Ibu. Ini jadi nggak salah awalnya. Awalnya nggak salah, tetapi kalau dalam artikel di era digital, sudah mulai ditinggalkan. Ya, jadi harusnya apa? Kutipan tidak langsung. Jadi kutipan tidak langsung itu pendapat ahli boleh kita modifikasi, bukan modifikasi, ya secara modifikasi artinya bukan, tetapi kita ceritakan dengan kalimat kita sendiri, tetap dengan mencantumkan sumber. Itu namanya kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung apa boleh dipakai di era zaman sekarang? Sebenarnya tetap boleh. Tetapi sifatnya yang benar-benar benar-benar urgen. Jadi yang memang tidak bisa digantikan. Maksudnya tidak bisa digantikan itu tidak bisa dimodifikasi. Contohnya pasal. Pasal kan enggak boleh diubah-ubah. Ayat misalkan ayat suci, kalau misalkan mau meneliti ayat suci, kalau yang meneliti dalam agama, dalam berbagai agama kan ada yang meneliti alat suci, ayat suci, ayat sucinya jelas nggak boleh diganti, pasal nggak boleh diganti, undang-undang atau undang-undang juga nggak boleh. Kemudian kalau ada definisi, mungkin definisi ataupun teorema ataupun rumus gitu, dan yang lainnya nggak boleh diganti-ganti. Tetapi kalau sifatnya di sini pendapat ahli, kemudian hasil penelitian, kita lakukan parafrase. Parafrase itu artinya kita tidak mengubah isinya, tetapi hanya struktur kalimatnya yang kita ceritakan dengan bahasa sendiri. Mungkin satu paragraf kita rangkum jadi satu kalimat, gitu ya. Dan yang lainnya itu parafrase yang wajib kita lakukan di era digital. Gitu ya.
Nah, itu jadinya, jadi seringkali ada pertanyaan, apa salah Pak kalau kutipan pendapat orang saya parafrase tapi tetap nama orang itu? Justru itu tidak salah di zaman sekarang, justru itu sesuatu yang disarankan sekali gitu. Baik, itu Ibu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Randi dan bisa dipraktekkan tentunya di tulisan Bapak Ibu pada best practice Bapak Ibu semua. Silakan selanjutnya Pak Igusti Ngurah Bagus Aryo Tejo. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatannya. Ya. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru yang ada di room ini. Mohon izin bertanya kepada Pak Randi Pratama, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke. Tadi Bapak menyampaikan mungkin sistematika untuk best practice ya untuk kegiatan hari ini. Mungkin saya ada kaitannya pertanyaan dengan Ibu yang pertama tadi tentang daftar pustaka ya. Yang pertanyaan jadi saya adalah kalau misalnya kita membuat daftar pustaka dengan Mendeley, Pak. Pak Randi ya, Mendeley, apakah misalnya urutan yang dari pertama kedua itu apakah harus sama dengan yang di artikel gitu maksud saya, Pak? Nah, kan biasanya Mendeley itu otomatis gitu, Pak, otomatis. Apakah harus urutannya misalnya di pendahuluan itu ada 3 artikel, urutannya yang di daftar pustaka harus berurut juga gitu, Pak, 1, 2, 3. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya seperti yang Bapak sampaikan, kita kan sekarang biasanya ada cek plagiarisme, Pak, dengan biasanya kan di bawah 20% itu jurnal-jurnal ya yang saya pernah alami. Nah, di daftar pustaka itu mungkin banyak yang kena gitu, Pak, similitas cek plagiarismenya gitu, Pak. Cek plan. Nah, kalau tadi kan memparafrasekan sudah, kalau di daftar pustaka ini seperti apa, Pak? Kalau misalnya itu banyak yang kena gitunya, Pak. Apa namanya? Plagiarismenya seperti itu, Pak Parani. Ya itu aja, Pak. Terima kasih penjelasannya. Baik. Terima kasih. Mungkin langsung saya jawab ya, Pak Rian. Langsung, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Igusti Ngurah Bagus. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Ini mungkin mewakili Bapak Ibu semua yang dengan pertanyaan yang sejenis. Yang pertama tentang penggunaan aplikasi Mendeley ya. Wah, menarik sekali, artinya, Pak. Igusti sudah mencoba Mendeley. Ini aplikasi yang sifatnya sangat bagus sekali ketika Bapak Ibu ingin menulis daftar pustaka agar sinkron, gitu. Agar sinkron sangat bagus sekali Mendeley. Sesungguhnya tidak harus Mendeley. Di Microsoft Word juga sudah ada, gitu ya. Kalau ingin kita membuat database dari daftar pustaka, sifatnya ada juga di Mendeley ada, Microsoft Word juga ada, dan sifatnya otomatis juga bisa. Nah, tinggal kita gunakan mana yang lebih mudah, gitu ya. Cuma kalau yang lebih profesional Mendeley. Cuma kalau kita menulisnya hanya sesekali, 1 tahun sekali atau jarang menulis artikel, memang menggunakan Mendeley istilahnya ribet gitu ya. Tapi kalau sampai setahun banyak kali nulis artikel ilmiah, itu sangat membantu sekali karena dengan jenis yang sama akan sedikit istilahnya auto lah, ada beberapa yang bisa kita percepat otomatisnya. Oke, itu yang menjawab yang pertama tadi adalah urutannya ya. Urutan dari daftar pustaka jenisnya ada 2, Pak. Jadi tidak perlu khawatir, gitu. Tidak perlu khawatir tentang itu. Mendeley sudah pintar, gitu ya. Sudah canggih, jadi nggak masalah. Jadi gampangnya ada jenisnya sesungguhnya, ada yang apa style, IEEE style dan yang lainnya banyak macamnya, gitu ya. Tapi pada dasarnya daftar pustaka jenisnya ada 2. Penulisannya daftar pustaka, dapus, gitu ya. Cara nulisnya ada 2 sebenarnya. Ada yang alfabetik dan ada yang numerik. Yang sering dipakai oleh orang Indonesia adalah alfabetik. Alfabetik ini intinya urut sesuai dengan abjad. Abjad gitu ya. Abjad. Sehingga daftar pustaka yang di bawah ya sudah urut abjad. Misalkan A dulu, kemudian nanti sampai Z yang daftar pustaka. Masalah isinya nggak urut gitu, Bapak. Jadi masalah isinya nggak urut nggak masalah. Kalau mau merujuk Sujana dulu nggak apa-apa, kemudian Ari Kunto nggak apa-apa, nggak urut nggak apa-apa diisi. Tetapi di daftar pustakanya harus urut A sampai Z. Ya sesuai inilah alfabetik ini ya. Nah,
Itu kalau yang alfabetik. Yang atas nggak apa-apa, nggak urut, tapi yang bawah alfabet. Nah, kalau numerik yang di atas nomornya harus nomor 1. Yang di atas nomornya harus nomor 1 di ketika isi ya, isi artikel ya. Isi artikel di atas harus nomor 1. Nomor 2 di isi artikelnya. Nanti di daftar pustakanya juga harus urut. 1, 2, 3 sesuai dengan urutan dari merujuk yang di atas. Nah, itu jadi meskipun di bawah enggak, meskipun di sini Sujana dulu, yang kedua baru Ari Kunto, enggak masalah karena kita urutnya adalah urut mana dulu yang kita rujuk pada isi. Gitu ya. Itu mana dulu yang kita rujuk dari isi, itu sifatnya adalah numerik. Yang sering dipakai orang Indonesia adalah tergantung jurnalnya memang ya Bapak Ibu, ada yang dominan adalah alfabetik. Jadi yang diisi sudah enggak usah dipikirkan urutannya. Yang jelas ketika nulis di daftar pustaka alfabetik. Oke, itu Bapak cara nanti kalau pakai Mendeley langsung otomatis biasanya gitu. Kalau memang ada yang nggak sesuai, itu memang ada konsep modifikasi yang harus kita atur di Mendeley. Mungkin kapan-kapan kita pelatihan Mendeley juga boleh gitu ya kalau memungkinkan gitu. Tapi kalau sekiranya susah bisa nulis manual aja juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang bagus juga ini pertanyaannya, sangat bagus sekali kalau menurut saya. Daftar pustaka apa kena plagiasi? Kan nulisnya sama gitu ya Pak ya. Kan nulisnya setiap orang nulis daftar pustaka sama. Iya pasti. Pasti terkena, kalau emang terdeteksi pasti terkena plagiasi. Karena itu pengelola jurnal yang benar ya Pak ya. Pengelola jurnal yang benar harusnya ketika cek plagiasi, daftar pustakanya dibuang dulu. Jadi orang yang mau ngecek itu kalau yang sudah paham, harusnya daftar pustaka disingkirkan dulu, baru dicek plagiasinya. Jadi yang dicek hanya isi, hanya pendahuluan sampai kesimpulan. Mulai dari abstrak lah, abstrak sampai kesimpulan. Ya, itu karena memang daftar pustaka sifatnya cara nulisnya harus sama persis kalau memang sumber referensinya sama gitu ya. Di beberapa aplikasi sudah ada sekarang, makanya ada istilahnya exclude bibliografi. Artinya dengan kita mencentang itu, daftar pustaka tidak akan dicek plagiasinya. Jadi nggak usah khawatir daftar pustakanya sama, karena nggak masalah kalau daftar pustaka sama. Atau nulisnya sama persis daftar pustakanya, nggak apa-apa. Karena nggak akan dicek. Gitu, Bapak, mungkin. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak Randy. Semoga bisa diterapkan oleh Bapak-Ibu, para peserta kelas virtual. Selanjutnya, Pak Enang Munandar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ini pertanyaan ke Bapak Randy. Tadi masalah daftar pustaka, apakah ada aturan baku bahwa untuk penggunaan daftar pustaka itu misalkan 10 tahun atau misalkan 15 tahun atau 5 tahun ketika pembuatan sebuah karya ilmiah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam penulisan best practice mungkin memang tidak ada aturan bakunya harus berapa ketebalannya, apakah itu 60 apa itu 90 lembar gitu. Tapi mungkin ada nggak sisi kewajaran misalkan pembuatan best practice itu misalkan 30 atau 40 lembar itu sudah wajar gitu atau masih kurang atau gimana gitu. Pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bapak, bolehkah best practice ataupun yang lainnya seperti laporan penelitian yang sudah dijadikan artikel ilmiah, kemudian sudah dipublikasikan ke dalam salah satu jurnal, namun jurnalnya itu belum terakreditasi. Nah, kemudian kita kirim lagi yang sama itu ingin dipublikasikan ke jurnal yang sudah terakreditasi gitu. Jadi ada dua kali penerbitan, apakah ini boleh atau tidak itu. Nah, terima kasih, Pak. Baik. Baik, langsung Pak Radi. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik lagi nih Pak Enang ini. Pastinya Bapak Ibu juga ada yang setipe pertanyaan dengan Pak Enang. Yang pertama tentang daftar pustaka, apakah ada aturannya berapa tahun terakhir? Sesungguhnya tidak ada aturan. Sesungguhnya kalau secara umum tidak ada aturan berapa tahun terakhir tahun daftar pustaka itu sesungguhnya tidak ada aturan. Tetapi ada jurnal-jurnal tertentu yang menyarankan 10 tahun terakhir untuk hasil penelitian. Ya, untuk ketika kita mau merujuk hasil penelitian disarankan 10 tahun terakhir.
beberapa jurnal sudah sebagian besar mulai menyarankan itu. Kenapa? Karena penelitian yang sifatnya lebih dari 10 tahun itu dirasa sudah mulai usang jika dikaitkan dengan jenis-jenis penelitian yang sekarang gitu atau kegiatan yang sekarang. Jadi disarankan ada di keterangan di masing-masing jurnal disarankan rujukan maksimal 10 tahun terakhir. Misalkan mulai tahun 2010 misalkan. Itu untuk hasil penelitian. Tetapi tidak, itu bukan sebuah aturan baku. Ketika kita memang mengambil sebuah buku yang sifatnya buku itu buku asli dan orangnya mungkin sudah tidak ada ya, tidak sudah meninggal dan itu bukunya sangat legendaris, ya kita boleh pakai buku itu dan memang itu sumber aslinya, sumber utamanya. Misalkan menulis karyanya Slavin tahun berapa gitu ya, Slavin. Maka kita boleh Slavin tahun berapa atau mungkin Polya tahun 1980-an, apa boleh? Ya boleh saja, gitu. Boleh saja kalau karena memang itu sumber asli utamanya buku. Tapi kalau penelitian dari orang-orang yang lain yang kita rujuk, maka disarankan 10 tahun terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlah halaman laporan best practice. Nah, ini memang dari pedoman memang tidak ada aturannya berapa minimal, berapa maksimalnya gitu ya. Kalau ditanya kewajaran saya juga bingung, Bapak. Kadang yang wajar berapa gitu ya. Nanti saya mengatakan wajar segini nanti tidak sesuai, nanti itu yang akan bingung. Ya paling mudah adalah melihat track saja, melihat track. Track mungkin di sekitar Bapak Ibu karena mungkin setiap orang, setiap penilai kadang punya berbeda-beda gitu ya, inginnya berbeda-beda. Mungkin dilihat track sekitar Bapak Ibu sudah berapa orang yang kisaran ketebalannya seberapa atau banyak halamannya berapa, nanti bisa diikuti. Saya rasa mungkin kalau mungkin kisaran isi tanpa lampiran gitu, isi tanpa lampiran, saya rasa kalau sudah 30-an sudah normal gitu, isi tanpa lampiran. Kalau tambah lampiran mungkin karena lampiran nggak bisa kita bandingkan ketebalannya. Jadi kalau saya rasa kalau isi laporan tanpa lampiran 30-an itu sudah sangat sangat wajar sekali, plus minus ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah publikasi. Yang pertama, Bapak sudah publikasi di jurnal misalkan tertentu, belum akreditasi dan ingin jurnal yang lain yang sifatnya lebih baik, gitu. Itu tidak diperbolehkan, Bapak. Karena nanti itu sifatnya disebut dengan double publication ya, double publikasinya double gitu. Nah, itu dianggap kalau ketahuan nanti akan digagalkan kedua-keduanya gitu ya, digagalkan keduanya. Karena sekali kita publikasi ya memang untuk satu jurnal gitu ya. Ya sifatnya online, kecuali mungkin jenisnya berbeda dan Bapak Ibu lakukan parafrase. Misalkan saya menulis Pak satu untuk artikel ilmiah dan sudah saya publikasikan. Boleh nggak artikel ilmiah ini saya ubah bahasanya, saya jadikan sebuah artikel populer gitu ya di jurnal, di buku cetak misalkan, itu boleh. Jadi sebenarnya bisa kita variasikan, yang penting tidak plek sama gitu ya, atau mungkin jenisnya berbeda. Kita satunya laporan, satunya artikel boleh, satunya laporan, satunya dijadikan isi buku gitu ya, boleh, chapter buku boleh. Jadi tidak dua-duanya hal yang sama. Dan disarankan semua tetap melakukan parafrase. Begitu, Bapak. Ya, terima kasih, Pak Randi. Semoga bisa diterima oleh Bapak Enang Munandar dan Bapak-Ibu yang lain yang mungkin pertanyaannya sama. Itu bisa dijadikan pedoman juga, Bapak-Ibu. Selanjutnya kita ke kolom chatting, Pak Randi. Ada beberapa pertanyaan dari Bu Sutini. Nah, kebanyakan memang Bapak-Ibu langsung mengambil sebuah judul, apakah kemudian bertanya, apakah ini best practice atau penelitian? Nah, seperti itu. Seperti pertanyaan Bu Suti ini, efektivitas penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran. Apakah judul tersebut termasuk best practice atau penelitian? Itu pertanyaannya yang pertama. Kalau itu mirip penelitian, bagaimana cara judul tersebut agar menjadi best practice? Seperti itu, Pak Randi. Ya, oke. Bu Sunarti ya, ini efektivitas penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran. Ya, apakah judul penelitian atau judul best practice? Ya, sesungguhnya kita tidak bisa menilai apapun itu dari judul, gitu ya. Apapun itu dari judul kita nggak bisa menilai. Sama halnya Bapak Ibu lihat judul film nih, lihat judul film, judulnya apa gitu ya? Misalkan judulnya Raw gitu ya, Raw gitu. Ini film apa gitu ya? Ternyata film horor gitu ya.
terus judulnya apa lagi gitu, film apa ya gitu. Nah, kita tidak bisa menilai sesuatu dari judul aja. Apalagi ini sebuah artikel atau mungkin karya ilmiah yang menunjukkan isi dari itu adalah paling tidak melihat rangkuman atau abstrak atau apapun itu. Nah, jadi artinya apakah boleh judul ini jadi sebuah judul best practice? Ya boleh aja gitu ya. Kita menurut efektivitas penggunaan WhatsApp dalam media pembelajaran juga boleh. Asalkan kita memang benar-benar sudah melakukan penggunaan WhatsApp itu gitu ya. Tetapi memang disarankan kalau judul best practice lebih penekanannya daripada kita apa istilahnya rancu dengan istilah-istilah yang lain seperti efektivitas apa yang lain, lebih baik langsung ungkapkan dengan kata-kata penggunaan, penerapan, implementasi yang sifatnya kita sudah menerapkan itu. Gitu ya, sudah menerapkan itu bisa penggunaan media ini dalam pembelajaran langsung fokus, tidak usah pakai bahasa basi kata-kata efektivitas yang lainnya, itu kadang sedikit membuat rancu. Jadi kalau ingin pembelajaran dengan WhatsApp gitu ya, tulis saja Bapak Ibu bisa penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran yang menarik misalkan gitu, atau seperti apa penggunaan, penerapan, implementasi, atau mungkin langsung ditulis ya, atau ditulis metodenya, metode role playing untuk pembelajaran matematika yang menarik gitu. Nah, itu boleh. Karena langsung maksudnya orang ini akan menggunakan metode ini untuk pembelajaran ini gitu. Memang judul best practice lebih luas, sifatnya lebih luas daripada PTK. Sekali lagi kalau PTK kita harus sampaikan treatment-nya apa, kemudian subjeknya siapa sampai kapan dilaksanakan tertera di di judul, bahkan apa yang diperbaiki juga disampaikan di judul gitu, untuk meningkatkan hasil belajar, untuk meningkatkan aktivitas. Tetapi kalau best practice lebih luas, kita nggak perlu sampaikan itu juga nggak masalah. Begitu Bapak. Satu lagi Pak Randy, mungkin diberikan satu ini contoh mungkin tentang akreditasi best practice. Tentang akreditasi, apakah bisa jadi best practice? Pertanyaan siapa, Bapak? Mungkin saya baca dulu. Rinciannya. Ibu Isdawati. Sebentar. Apakah bisa tentang akreditasi ini? Akreditasi. Intinya gini, Bapak-Ibu. Best practice itu sifatnya lebih luas. Jadi, Bapak-Ibu, sekiranya melakukan sesuatu hal yang itu inovatif dan itu dianggap sebuah praktek terbaik dari Bapak Ibu gitu ya, itu bisa Bapak Ibu tulis baik sebagai misalkan guru, bukan hanya tentang mengajar, Bapak Ibu mengembangkan ekstrakurikuler, mengantarkan siswa olimpiade, lomba, terus kemudian, atau bisa juga Bapak Ibu ketika mengembangkan suatu modul gitu ya, mengembangkan suatu modul, boleh mengembangkan suatu LKS, boleh, dan mungkin best practice yang lain ya. Jadi bisa Bapak Ibu, yang penting apa, yang penting adalah ketika misalkan akreditasi lah, itu pastikan dulu Bapak Ibu sudah melakukan inovasi apa yang sifatnya itu praktek terbaik, dan hasilnya apa. Kalau memang itu hasilnya dirasa merupakan sebuah hasil yang baik ya, hasil yang awalnya sebuah masalah kita dapat perbaiki dengan perlakuan yang tadi, maka kita juga dapat tulis jadi best practice ya. Best practice sifatnya lebih luas, jadi tapi disarankan kalau memang niatnya untuk kalangan tertentu, maksudnya untuk misalkan kalau guru untuk kenaikan pangkat, mungkin bisa disesuaikan dengan tugas pokok guru ya. Jadi kadang ada penilai yang inginnya ketika Bapak Ibu nulis best practice harus sesuai dengan tugas pokoknya, kadang ada yang gitu. Jadi sekiranya terlalu jauh dengan tugas pokoknya, ada yang enggan gitu ya, ada yang merasa kurang tepat gitu. Itu yang kadang jadi salah satu hal gitu ya. Tetapi sesungguhnya boleh semua kalau mau jadi best practice ya. Gitu Pak Ardi. Baik, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan terakhir bagi pertemuan kita yang ketiga kali ini. Masih ada satu pertemuan lagi Bapak Ibu untuk kita diskusi WA group untuk hari besok. Tapi untuk Zoom-nya sudah selesai dan
kita pertemuan terakhir untuk Zoom meeting dan satu hari lagi untuk diskusi WA group. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi yang Bapak Ibu ingin lakukan secara tertulis, bisa dilakukan di WA group. Informasi Bapak Ibu untuk lomba, jangan-jangan dilupakan. Kita ada sedikit untuk mengapresiasi tulisan Bapak Ibu yang terkait dengan best practice, silahkan bisa dikirimkan melalui link yang sudah disiapkan kemarin di WA group. Jangan lupa untuk dibaca apa ketentuannya, bagaimana caranya, dan sistematikanya seperti apa, itu harus diperhatikan ketika kita mengirimkan sebuah karya ke sebuah lomba ataupun seleksi. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang informasi untuk Agustus, kita juga tetap mengadakan kegiatan untuk kelas virtual ataupun bimbingan eksklusif terkait dengan ini, Bapak Ibu, bisa dilihat di screen-nya. Kalau di bulan Agustus ada terkait dengan bimbingan eksklusif publikasi ilmiah juga. Kemudian ada terkait dengan ini terkait dengan bagaimana membuat komik pembelajaran, membuat komik, kemudian membuat game dengan PowerPoint. Nah, ini lebih atraktif lagi, kemudian lebih sederhana lagi menggunakan PowerPoint dan membuat semua dokumen di Microsoft Word menjadi otomatis. Itu kegiatan di bulan Agustus untuk kelas virtual, dan untuk kegiatan bimbingan secara eksklusif seperti artikel ilmiah dan laporan PTK khususnya. Kami ada laporan PTK juga secara khusus, kita akan bimbing sampai dengan menjadi sebuah laporan, bagaimana komposisi dari judul sampai dengan laporan PTK itu terbentuk. Sehingga Bapak Ibu ketika sudah selesai dari kelas, Bapak Ibu mendapatkan laporan PTK 1. Dan untuk diketahui, satu kelas bimbingan eksklusif itu tidak terbatas waktu. Jadi sampai Bapak Ibu bisa mendapatkan satu laporan PTK dan satu jurnal ilmiah, itu akan kami bimbing sampai dengan selesai. Itu informasinya pada pertemuan kali ini, dan kita akan bertemu kembali di WA group dan kelas virtual selanjutnya. Terima kasih Bapak Randy Pradama selaku narasumber dan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom meeting. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini mendapatkan manfaat, dan kita akan bertemu selanjutnya di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjadi guru inovatif Indonesia.